Fizul Hakim. Sebabkan dari Velasquez. Terus menggegar gawang gol Bella untuk JDT menamakan kedudukan 2-2 di waktu kecederaan. Oh, itu dia tandukan masuk. Satu tandukan cantik dari Adam Nor Azlin. Apakah pasukan Laki United membawa pulang mata? Oh, bahaya kedudukan ini. Leandro. Backshot di sana. Gol. Oh. Satu kesilapan dari benteng pertahanan. Mamadou Soumaré. Dia memiliki ruang yang agak luas di depan untuk melakukan gerakan solo. Cantik umpanan itu. Dan itu dia gol. Hantaran yang mudah untuk Bergson. Buka. Cantik. Peluang untuk pasukan JDT. Bagaimana? Peluang. Arif. Gol. Oh, cantik. Satu gol yang berjaya dihasilkan oleh Arif Aiman. Pemain yang berusia 19 tahun. Gol awal yang berjaya dicipta. Gol awal untuk perlawanan malam ini. Oh, bagaimana sekali lagi? Tidak offside. Peluang. Oh, Bergson berjaya. Tidak. Sekali lagi. Dan akhirnya gol sekali lagi untuk pasukan Johor Darul Ta'zim. Kali ini menerusi Bergson da Silva. Gol yang kelima dalam saingan Liga Super. Arif Aiman berjaya melepasi Levi Mandinda. Bagaimana? Satu lorongan ke tengah. Peluang untuk Johor. Dan gol kedua untuk Bergson da Silva. Mendapatkan gol yang keempat. Bagaimana? Leandro. Dan mudah menewaskan Robson Randy Rinning memberikan gol yang keempat untuk pasukan JDT. Ya, JDT terus melakukan asakan luar ketika ini dalam kawasan penalti. Namun sedikit lewat di situ Leandro untuk melakukan sepakan tandukan. Cuma dilakukan dan jaringan terus dihasilkan. Seawal mana yang pertama, Gonzalo Cabrera akhirnya memecah kebutuhan di mana-mana awal permainan. Dahului Perak 1-0, KLCT mendahului Seri Pahang 1-0 dan JDT mendahului 1-0. Sampai itu JDT terus mengasah. Bergson! Satu jaringan yang cukup baik dari Bergson da Silva. Ledakan kaki kiri yang cukup deras menewaskan kalamullah untuk jaringan kedua JDT dan jaringan ketujuh pribadi Bergson pada musim ini.